setelah sukses dengan Kembara Krab Selangor pada tahun-tahun sebelumnya. Tourism Selangor dan Unit Perancangan Ekonomi Negara Selangor atau UPEN Selangor bekerjasama dengan Gaya Travel Magazine Malaysia kembali menggelar program Kembara Krab Selangor 2017. Kembara Krab Selangor 2017 adalah suatu program untuk memperkenalkan dan mempromosikan kerajinan unik dan memiliki nilai seni yang tinggi yang diproduksi langsung di Selangor, juga dapat memberikan dampak ekonomi untuk memakmurkan rakyat Selangor. Tema yang diusung dalam Kembara Krab Selangor tahun ini adalah Krab from the Heart atau Kerajinan dari Hati. Selanjutnya, kami mengunjungi Galeri Art Jamila. Adalah seorang gadis autistik berusia 15 tahun yang menciptakan karya seni yang paling menggemaskan dengan pola yang rumit dan memikirkan detail dengan hati-hati. Potongan seninya sungguh menakjubkan dan kami pasti kagum padanya. Wan Jamila mulai menggambar pada usia 4 tahun. Dia menggambar interpretasi sendiri tentang orang. Dia menggambar pola dan ungkapan manusia yang rumit berdasarkan pengalaman dan pengamatannya. Dia menggunakan gambar sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan bahagia, sedih, marah, dan gembira. Jamila didiagnosis autistik saat berusia 4 tahun. Namun, dia menggunakan gambar sebagai cara untuk mengungkapkan emosinya dan gairahnya di atas kertas dan juga pada digital. Gaya menggambarnya yang khas dapat dilihat pada karya seninya, di mana ia menghabiskan seperempat tahun yang baik. Gambar Jamila adalah kumpulan kenangan dalam hal emosi, gairah, dan kejadiannya. Dia menggambar pola dan ungkapan manusia yang rumit berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Gaya khasnya bersinar melalui setiap bagian karyanya.